Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Desyos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, setelah kemarin Ayu Ting Ting bermain bersama Dogi yang sangat besar dan menjadi perbincangan para warganet serta para fans, karena di sini baru pertama kalinya nih Ayu Ting Ting berani memegang anjing dengan ukuran yang sangat besar. Biasanya jangankan dengan hewan seperti anjing, hewan kucing pun Ayu Ting Ting takut nih pemirsa. Salah satu yang menjadi kebanggaan Ayu adalah sosok yang sangat penyayang. Informasi selanjutnya juga di sini, Ayu Ting Ting bersama tim sedang melakukan podcast di Kisyu TV. Wah, pengen cepet-cepet tayang ya, nggak sabar nih Mimin dan juga sahabat yang lainnya. Informasi selanjutnya juga di sini, ada kejutan yang sangat luar biasa yang tak henti-hentinya diberikan oleh keluarga Ayu Ting Ting terhadap orang-orang yang dekat dengan Ayu serta keluarga. Salah satunya yang diberikan kejutan pada malam hari ini adalah keponakan dari Ayu, yaitu Dwi Ramdhani, sekaligus kekasih tercinta dari Ale atau Aliancer. Ale merupakan salah satu kandidat dari Ayu Ting Ting yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting syuting kemana saja bersama dengan Nurul Ragi Rustami. Dan pada kesempatan kali ini Dwi Ramdhani mendapatkan hujanan, yaitu siraman dari Ayu Rojak dan juga Nanda serta Ayu nih. Sehat selalu untuk Dwi Ramdhani, panjang umur, murah rezeki, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Doakan tetehnya juga mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, inilah kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting dan juga kejutan hangat dari Ayu serta keluarga untuk Dwi Ramdhani, sang ponakan tersayang. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah. Sehat selalu untuk semuanya. Happy weekend nih. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita niup lilin, ngerjain dia cabut. Ah, jadi benar sekarang lepek-lepek lu. Lepek nih, dingin banget. Lu mending pulang kayak gini aja, jadi sampai rumah lu kering enak. Happy birthday, we. Iya, dimandiin malam-malam. Asik. Asik. Dimandiin malam-malam. Ah, enak kan kencur. Aduh, bau. Mending mandi Dewi di dalam, Wi. Oh.
Oh iya, lu bersih-bersih di situ dulu. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Hati-hati ya di jalan ya, Mbak. Ini perasaan yang mau honeymoon dia yang hati-hati. Ya Allah, baju banyak banget segini, kagak kelar-kelar. Ya. Coba cekis. Tadi dia rakitin gitu kayak gini jadinya.